Matur nuwun sedulur isine Parmo, pawartos 5 Simpang 5 TV. Sedulur, BEM Universitas Muria Kudus ngelakukno pertemuan karo sejumlah ormawa kampus. Pertemuan dilakukno kanggo ngelurusno tudingan sejumlah ormawa sing nilai tuntutan BEM ngelecehno alma mater. Dituding ngelecehno alma mater lan disinyalir ditunggangi kepentingan tertentu karo sejumlah ormawa kampus, BEM UMK ngelakukno pertemuan karo sejumlah ormawa. Ditekani 32 ormawa saka total 43 ormawa, BEM UMK nyampekna permintaan maaf mengenai pelecehan logo saka tuntutane. Saliyane iku pihak BEM uga njaluk persetujuan ormawa kanggo nglanjutno tuntutan ning pimpinan kampus. Presiden BEM UMK ngungkapno, ora tau bermaksud nglecehno alma mater kampus saka tuntutan sing dilakukno. Gambar suweke logo kampus mung ilustrasi kondisi masalah ning kampus UMK. Biae uga nolak tudingan sejumlah ormawa sing nyebut tuntutan mundur pimpinan kampus ditunggangi kepentingan tertentu. Amarga tuntutan sing dilakukan saka data valid lan konkret ning lapangan. Kalau sebetulnya kalau bicara terkait ditunggangi ataupun yang lain itu sebetulnya menjadi hal yang sangat tabu sekali, Mbak. Karena kita aksi ataupun kita menyampaikan aspirasi kita ini kan sebetulnya juga kita mendapatkan suara dari berbagai pihak gitu loh. Jadi kalau dirasa BEM Universitas ini menyerap aspirasi dari mahasiswa, dari dosen, dari mana, kalau ini dianggap menjadi ditunggangi, ini kami berarti membicarakan apa adanya. Berarti kami ini ditunggangi oleh kepentingan sivitas akademika yang ada di UMK. Hasil pertemuan, Alvin ngeklaim 31 ormawa saka 32 ormawa sing teko nyetujui tuntutan kanggo nglajukno tuntutan mundur sejumlah pimpinan kampus kanggo selanjutnya disampaikno karo birokrasi kampus. Sukron Hamdani, Simpang 5 TV.